Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada apa ini? Sahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan, rapatkan sok. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فأدل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ أليم. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qa'il fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT maha pemurah, maha kasih sayang, setelah telah mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Dalam Al-Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 34 dijelaskan, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu segala keperluanmu dan segala apa yang dibutuhkan oleh kehidupanmu. Muslimin muslimat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Fa inna khairal zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku Allah hai orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 197. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para kita sekalian pelanjut penerus beliau sehingga akhir zaman. Muslimin muslimat rahimakumullah, Ramadan telah berlalu dari kita. Syahrul Mubarak, Syahrul Mu'adhim Mubarak, bulan yang agung lagi penuh berkah. Hari ini kita telah kembali suci. Man shoma Ramadan wa qamahu iman wa hisaban kharaja minal dhunubi ayami waladaku umuhu. Barang siapa berpuasa Ramadan dan sholat tarawih dengan iman dan mengharap ridho Allah SWT, maka dia seperti bayi baru lahir dari ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Kita telah bersih dari dosa dan maksiat karena puasa Ramadan. Menurut Rasulullah SAW, syahrun Ramadan alladzi yutahhiruna minal dzunubi wal ma'asi. Puasa Ramadan adalah pensuci, pembersih perbuatan dosa dan maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Bersih dari segala sifat-sifat pikir, sombong, riya, serakah, kubur dunia dan sebagainya. Dengan puasa Ramadan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, berlimpah ruah. Syahrul fihi lailatul khairu min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Maka beramal satu malam mendapatkan pahala 1000 bulan atau 83 kali lebih. Masya Allah, luar biasa. Dengan puasa Ramadan insya Allah kita insya Allah mudah-mudahan akan masuk surga melewati pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baba yuqalu lahu Rayyan yaqulu min busaimuna yaumal qiyamah la yaqulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina saimun fayaquluna minhu fa idza dakhala akhiruhum uhdiqa falam yaqulu minhu ahadun. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang diperbolehkan masuk melewati pintu Ar-Rayyan itu hanyalah orang-orang yang berpuasa saja, sedangkan yang lain tidak diperbolehkan masuk. Mereka orang yang berpuasa akan dipanggil nanti di akhir hari kiamat. Hai orang-orang yang berpuasa Ramadan, masuklah kalian ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Setelah orang yang terakhir masuk
maka pintu itu ditutup sehingga yang lain tidak bisa masuk. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muslimat rahimakumullah. Di hari yang suci ini, marilah kita camkan, kita amalkan firman Allah dan dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 123 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudayya fala yudillu wa la yashqa. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka. Fanasuhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku Islam, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan hidup sengsara. Tapi barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan di akhirat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Pesan penting itu dari Nabi Rasulullah kepada generasi muda. Antum subhanil yaum warijalul qad ina fi yatikum amrar ummati wa fi iqdamikum ayataha. Wahai generasi muda, kalian adalah pemuda hari ini dan orang tua di masa mendatang. Di pundak kalian segala urusan bangsa ini. Di tangan kalian masa depan kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu, melangkahlah kalian bagaikan seekor harimau yang gagah berani, yang tidak pernah mundur setapak pun. Bangkitlah wahai para pemuda, laksana para pemegang panji perang yang berangkat menuju medan juang dengan penuh tanggung jawab. Dengan usaha dan hasil karyamu, bangsa kalian di masa mendatang akan hidup adil makmur. Rasulullah SAW juga berpesan agar hukum dalam kehidupan ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Apabila hukum seperti pisau, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka hancurlah kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma halaka man qalna qablakum idza saraqa fi husarif taraqu wa idza saraqa fi ibd dha'if qataqu wallah idza kanat Fatimah bintu Muhammad saraqa la qataqta yadaha." Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian dikarenakan apabila yang melanggar hukum, orang atas dibebaskan. Tetapi kalau yang melanggar hukum orang-orang kecil, maka dihukum seberat-beratnya. Rasulullah SAW bersumpah, "Wallah, demi Allah, jika anakku Fatimah mencuri, pasti akan aku potong tangannya." Inilah keadilan dalam Islam. Rasulullah SAW menggambarkan sebuah negara yang adil makmur. Apabila tidak komponen ini konsepkan dalam kerjanya. Ila aradallahu biqaumin harab fadiyya alaihim ulama'ahum laqadha bainahum ulama'ahum wa ja'alal mala fi suma'ahim wa ila arada biqaumin sarab fadiyya alaihim sufaha'ahum laqadha bainahum juhaluhum wa ja'alal mala fi bukhala'ihim. Apabila Allah menghendaki kebaikan suatu kaum, suatu bangsa, maka diangkatlah orang-orang yang arif bijaksana sebagai pemimpin dan dijadikan ulama-ulama menangani hukum dan peradilan, dan harta berada di tangan orang-orang dermawan. Namun sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan suatu kaum, suatu bangsa, maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah, dijadikan orang-orang dungu, orang bodoh menangani hukum dan peradilan, dan harta berada di tangan orang-orang kikir atau fakir. Hadis riwayat Dailami.
Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, innallaha yuhibbul umara idza khalatul ulama. Wa yanqutul ulama idza khalatul umara. Karena ulama idza khalatul umara rahibu fid dunya. Wa idza khalatuhumul ulama rahibu fil akhirah. Sesungguhnya Allah cinta, Allah suka kepada pemimpin-pemimpin apabila mereka bergaul dekat dengan ulama. Dan Allah sangat membenci kepada ulama-ulama apabila mereka bergaul dekat, suka menjilat-jilat kepada pemimpin. Karena kalau ulama-ulama bergaul dekat dengan para pemimpin, niscaya mereka akan tergoda dunia. Tetapi apabila para pemimpin bergaul dekat dengan para ulama, niscaya mereka akan cinta akhirat. Hadis riwayat Taiwan. Allah SWT sudah banyak sekali memberikan konsep hidup, bagaimana hidup yang bahagia, adil, makmur. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah SWT berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'adzabahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri, suatu bangsa beriman dan bertakwa, ibadah, sholat, ngaji, baca Quran, jadi orang-orang alim penduduknya, pastilah Allah akan melimpahkan keberkahan mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka korupsi, mereka menangkap para ulama, maka mereka kami siksa karena perbuatan mereka sendiri. Masyarakat muslimin rahimahullah, banyak sekali hadis-hadis atau Quran yang memberikan konsep agar kita insya Allah hidup bahagia di dunia sampai di akhirat. Baik kaum muslimin muslimat rahimahullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan durhaka kepada Allah. Insya Allah hidup kita mulia, hidup kita bahagia, hidup kita sejahtera dunia akhirat. Masyaallah muslimin rahimahullah, marilah kita memohon kepada Allah SWT. Kita berdoa dengan khusyuk agar doa kita diabulkan oleh Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a. Allahumma ikfa' 'anna al bala' wal wabaa wal fahsya'a wasyada'id rafiqana wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma munzil al kitab wa syari' al hisab wa zilil asyar izinhum azal zinhum fasurna alaihim. Ya Allah yang telah menurunkan kitab, yang sangat cepat membuat perhitungan, yang kuasa mencerai-beraikan musuh-musuh Islam. Goncangkanlah ya Allah, cerai-beraikan musuh-musuh Islam ya Allah. Berilah tolong kepada kami umat Islam ya Allah. Ya Allah, yang Maha Agung, ya Allah, yang Maha Pemurah, yang Maha Kasih Sayang. Hambamu ini banyak dosa ya Allah. Hambamu banyak berbuat zalim ya Allah. Hambamu ini sangat lemah ya Allah. Di pagi hari yang suci ini, kami mohon, kami berdoa kepada-Mu, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berilah kami pemimpin-pemimpin yang sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Jangan Engkau beri kami pemimpin yang ingkar janji dan suka pencitraan diri. Ya Allah,
Berikan kepada kami pemimpin yang berprestasi dan mampu berkontribusi buat anak negeri. Bukan pemimpin yang obrol janji, tidak ada pernah bukti. Ya Allah yang Maha Tinggi, kami bersujud dan berdoa untuk negeri ini. Wujud sayang dan cinta kami untuk anak negeri. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan pemimpin kami yang lupa akan janji, yang tak peduli jeritan anak petani, yang tak dengar suara hati, yang doyan korupsi, yang hobinya jual-jual aset negeri. Ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada pemimpin kami, mata yang buta akan kebenaran, telinga yang tuli akan suara jeritan, hati yang keras akan kesombongan, sikap yang angkuh akan kekuasaan, jiwa yang rapuh dari sikap dermawan, yang sudah lupa akan darah syuhada dan jasa para pahlawan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami tidak hanya pandai bersilat lidah, tapi mampu berkarya. Tidak hanya pintar berpikir, tapi rajin bersujud dan berpikir. Tidak hanya lihat-lihat retorika, tetapi mampu mensejahterakan anak bangsa. Ya Allah, berilah kepahaman kepada mereka bahwa jabatan itu adalah amanah, bukan ghanimah. Pemimpin itu pelayan, bukan majikan. Pemimpin itu peduli, bukan mencaci. Pemimpin itu suci, bukan korupsi. Pemimpin itu memberi, bukan diberi. Ya Allah, yang Maha Mendengar doa-doa kami, mudah-mudahan Indonesia ini ke depan insya Allah akan dipimpin orang-orang yang soleh, yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan agama. Bukakan mata hati pemimpin kami bahwa negeri ini merdeka atas pengorbanan darah dan nyawa para syuhada dan para pahlawan, bukan hasil hadiah company. Ya Allah yang Maha Memberi, kami ini dzalim. Ya Allah, kami tak bisa berbuat apa-apa untuk negeri ini. Maka ya Allah, berikanlah kepada pemimpin kami agar mengikuti para syuhada yang telah meninggal memerdekakan Indonesia ini dan para pahlawan kami. Kami sungguh dzalim ya Allah, tidak bisa mensejahterakan anak negeri dan negara rumah lipah waktu nanti. Kami sungguh dzalim ya Allah, membiarkan negeri ini dari keserakahan dan kedzaliman. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.